sebelah sini juga. Deruan banget. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Pastikan kita semua selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, akhir-akhir ini di tempatku, khususnya di daerah Jawa Timur ya teman-teman, itu lagi musim angin ya, panas tapi dingin karena anginnya itu kenceng banget sampai gembradak gitu. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman jika nanti ada suara berisik-berisik angin gitu. Soalnya anginnya emang benar-benar kenceng banget ya teman-teman di sini. Jadi kitanya harus rajin-rajin bersih-bersih rumah ya teman-teman. Kalau enggak ya debunya nempel. Ya sebenarnya mager juga sih. Soalnya kan hawanya tuh dingin gitu loh teman-teman. Jadi mau beraktivitas itu terkadang ya agak-agak males gitu. Tapi ya harus gimana, mau nggak mau tetap harus dibersihkan ya. Kalau nggak gitu bisa-bisa ya debunya numpuk segunung. Debunya banyak banget ya teman-teman, sampai bisa dibuat tulisan. Nah ini pintu-pintunya juga berdebu banget. Anginnya teman-teman sampai para netku itu terbang-terbang ya. Masya Allah, takut aku kalau copot nanti gimana gitu, tapi ya udahlah, biarin aja. Namanya juga lagi musim angin ya teman-teman. Nah ini aku bersih-bersih bagian kaca depan dulu ya teman-teman, soalnya debunya itu udah menumpuk, terkena debu-debu jalanan karena emang rumahnya pinggir jalan sih ya, banyak kendaraan lewat. Jadi ya maklum aja jika debunya banyak yang nempel. Sini juga deruan banget. Ini juga debunya lumayan, tapi menurutku nggak begitu banyak sih, masih banyakan yang di depan rumah tadi. Soalnya ini kan ada kayak tanaman-tanaman tinggi gitu, jadi debunya mungkin tersaring di situ ya. Nah selesai bersihkan kaca bagian depan tadi, ini aku lanjut sapu-sapu bagian dapur ya teman-teman. Mohon maaf jika dapurku berantakan, banyak barang berserakan ya. Terus lanjut ini aku bersihkan bagian dalam rumah. Ini aku mulai dari kamar tidur aku dulu ya teman-teman. Terus lanjut aku arahkan ke bagian ruang tamu. Pokoknya kalau musim debu gini harus rajin-rajinnya kita bersih-bersih rumah ya teman-teman. Kalau enggak itu, aduh debunya itu udah beneran lumpuk segunung. Di kaki itu jadi licin gitu ya karena debu ya teman-teman. Alhamdulillah pembersihan rumah udah selesai teman-teman, dan ini lanjut aku cuci tangan. Nah alhamdulillah ya teman-teman, udah selesai aktivitas beberesku, dan sekarang aku mau lanjut unboxing. Biasalah ya wanita sukanya belanja.
Langsung saja mari kita buka isinya apa. Daster teman-teman, biasalah ya, wanita kalau udah nikah itu sukanya beli baju itu daster-dasteran, karena ya pakaian ternyaman buat beberes rumah kan daster ya. Alhamdulillah pesananku udah nyampe teman-teman, soalnya ini tuh agak lama sih, mungkin karena lagi banyak pesanan gitu ya, jadi datangnya lama. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah barangnya sudah datang dengan selamat. Nah seperti ini ya teman-teman dasternya tadi. Menurut kalian aku cocok nggak pakai warna hijau sage seperti ini teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu ya video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti aktivitasku hari ini. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.